Yuk, ketemu lagi di channel Rumah Duo. Nah, di sini saya akan membuat arak sultan dengan menggunakan arak kelapa kadar 40%. Ini baru saja diantar oleh penjualnya terus sampai. Dan ini botol kaca bekas minuman air dan sudah saya cuci dengan bersih dan saya cuci juga dengan arak. Nah, ini ada tulisannya air dan ini kapasitasnya 1,5 liter dan tutupnya memakai, nah ini tutupnya. Dan kita akan menggunakan ginseng Cina yang berukuran tidak terlalu kecil biar bisa masuk ke mulut botol, karena mulut botolnya ini cukup kecil. Nah, cukup kecil mulut botolnya. Nah, dan menggunakan goji berry. Ini goji berry untuk menguatkan ginseng, rasa ginsengnya. Dan ini irisan-irisan daripada jamur lingsi. Kegunaan jamur lingsi begitu banyak manfaat untuk ginjal, untuk menurunkan kadar gula, hipertensi. Nah, ini kita memakai 3 irisan saja cukup. Dan ini ada juga ginseng Korea kering yang sudah kering. Kita akan mencampurkannya ke dalam araknya nanti. Dan ini gunanya untuk sebelum ginseng Cinanya ini mengeluarkan ekstraknya, biar ginsengnya ini lebih dulu mengeluarkan ekstraknya baru didukung dengan ekstrak ginseng yang basah. Nah, mari kita meraciknya. Pelan-pelan saja karena mulut botolnya kecil banget. Hampir jatuh karena mulut botolnya ini agak gede dia pinggirannya. Jadi kita harus hati-hati. Sebentar baru kita tambah lagi. Nah, kita akan memasukkan ginsengnya. Kita ambil gunting dulu. Kita menggunting ini. Nah, kita masukkan ginsengnya. Pas. Dan air ginsengnya ini kita masukkan juga untuk mempercepat proses rasa arak sultan. Nah,
Lalu kita masukkan jamur. Kita masukkan ginseng kering. Ginseng yang putih kering. Nah, ini agak sedikit mau turun ya. Kita paksa sedikit menggunakan ginsengnya. Nah, ini kita pakai biar dia masuk. Nah, udah masuk. Tambah lagi satu. Ya, kita simpan di sini. Cukup dengan rapi ya, biar tidak dia itu kayak ram. Nah, sedikit tumpah. Nah, kita masukkan goji berry-nya. Masukkan goji berry. Lalu kita tambahkan araknya. Ya. Dan kita tutup rapat-rapat. Nah, ini akan diluncurkan, akan saya kirim besok ke daerah Tuban, Tuban Badung, Tuban Badung dan Bali. Ya, inilah Harak Sultan. Dan ini disimpan selama 1 bulan sudah bisa dikonsumsi. Ya, khasiatnya menambah imun tubuh, melancarkan darah, mencegah masuk angin, dan yang jelasnya juga mencegah virus COVID-19 yang lagi viral saat ini. Ya, ingat like and subscribe channel Rumah Duo.